Jadi satu-satunya anggota Warkop DKI yang masih bertahan. Indro Warkop pasang potret kasino dan sepenggal pesan rindu. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Indro Warkop merupakan satu-satunya dari grup lawak Warkop DKI yang kini masih ada. Dua anggota Warkop DKI yang lain, yaitu Dono dan Kasino, lebih dulu berpulang meninggalkan Indro yang kini masih eksis di dunia hiburan. Meski begitu, Indro hingga kini masih terus mengingat dua sahabatnya di grup lawak Warkop DKI tersebut. Baru-baru ini, Indro terlihat memperingati hari kelahiran Kasino Warkop yang telah lama tiada. Kasino meninggal dunia pada Kamis 18 Desember 1997 lalu. Meski telah lama berpisah, Indro Warkop masih terus mengenang sahabatnya itu. Melalui postingan Instagram pribadinya, Indro tampak mengucapkan selamat atas hari kelahiran Kasino Warkop. "Mas Kas, selamat ulang tahun. Aku kangen. Banyak cerita. #Al-Fatihah." Tulis @IndroWarkop_asli pada Kamis 16 September 2021. Sontak kolom komentar postingan tersebut dibanjiri ucapan duka dan doa. Serta tak sedikit netizen yang mengenangnya. Sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.